kembali lagi, ketemu lagi kita. Ini sekarang gue lagi ada di Ubud, di daerah Pengosekan. Ini masih pagi nih, baru aja hujan lebat. Keadaan di Ubud masih sepi karena pagi, masih pagi-pagi. Tapi tadi on the way dari Denpasar itu sudah cukup ramai. Kegiatannya, orang-orang berkegiatan seperti bagaimana mestinya. Tapi pagi ini masih sepi sekali di Ubud. Nah, sekarang kita mau belok ke arah Monkey Forest. Guys, jangan lupa tetap ikutin giveaway-nya untuk dapatkan hadiah menginap semalam di Ubud Villa dan 5 souvenir cantik seperti info di atas ini ya. Good luck guys! Wow.
Nah, kita sudah sampai, guys. Sangat hygiene ya, guys. Lo nggak harus pegang kerannya untuk cuci tangan. Sama seperti di Asfara Villa yang gua review kemarin. Linknya di atas ya, guys. Selamat datang, Ibu Laila. Silahkan. Bisa saya cek suhunya sebentar, Bu? Ya. Ya, mohon maaf. Udah aman, kan? Oke. Jadi nanti untuk pengisiannya ini bisa isi data diri seperti nama, nomor telepon dan juga email. Lalu nanti untuk depositnya bisa isi nomor kartu kredit, lalu langsung saja di klik registernya. Oke, thank you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita sudah sampai di Ubud. Bukan di Ubud, deng. Di daerah Tegalalang, agak masih ke sana lagi. Capek banget. Ya lumayan. Perjalanannya kurang lebih sekitar 1,5 jam dari daerah Denpasar. Tapi semuanya terbayarkan dengan view yang cantik banget. Cantik banget. Jadi villanya juga cantik, semuanya cantik, poolnya juga cantik. Jadi excited guenya sendiri. Ikuti aja perjalanan gua di Aksari Villa. Ada whirlpool di dekat public poolnya, guys. Kita naik buggy, guys. Dari tempat yoga, kita bisa melihat whole view dari Aksari Resort-nya loh.
Nah, ini villa gue. Aksari Villa ini memang romantic villa banget, guys. Cocok untuk honeymooner atau couple yang mau menyepi. Luas tanahnya cukup besar untuk ukuran satu bedroom villa, guys. Pokoknya keren banget deh. Good morning, guys. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan gua dari kemarin. Hari ini, pagi ini, hujan lagi di Ubud. Padahal tadi floating bed breakfastnya sudah disiapin. Gua rencananya pengen nyemplung dan makan di pool. But it's okay. Gua bisa breakfast di sana. Poinnya, Aksari Villa worth it untuk di try, untuk stay di sini, karena walaupun memang agak jauh, nggak jauh sih sebenarnya, sejaman, satu setengah jaman dari area Denpasar, tapi tetap worth it untuk kalian stay di sini. Villanya cantik, kebersihannya bagus, staffnya sangat ramah, overall keren. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Okay, thank you for watching. See you on my next video. Bye.